Bahar. Hari ini spesial banget karena hari ini menunya super duper ribet. Sedikit banget tapi ribet. Jadi aku mau manggil ada salah satu kembaran aku yang mau bantuin aku masak hari ini. Dan biar enggak bau, aku mau pakai ini dulu ya. Soalnya biar enggak bau. Kita mau bikin sambal bawang. Jadi tuh aku tuh suka banget bikin sambal ini soalnya kalau aku makan apa aja lalu aku pakai sambal ini supaya enak ya. Kita panggilkan Shan Shan. Kak Gigi. Oh, tadi kan udah Kak Gigi. Tadi kan udah ketemu. Jadi Shani ini hari ini main ke rumah aku. Jadi aku ajakin masak. Lu suka masak, Kak? Lumayan suka. Lumayan suka. Tapi enggak sempet aja, tapi suka masak. Apalagi ya, makannya. Ya, jadi hari ini gue udah siapin ayam goreng banyak banget. Tapi makannya harus pakai sambal. Ini sambal kesukaan gue karena ini sambal bawang putih gitu doang, tapi dibuat kayak geprek. Sambal mentah gitu ya? Oh, enggak, ntar digoreng. Sebenarnya biasanya kalau sedikit, gue enggak pernah digoreng. Jadi diulek dulu, disiram minyak panas. Tapi ini biar cepet di ini. Apa sih? Gampang ulek. Diulek. Di ini kita dulu biar dia lembek. Iya, biar dia agak lembek. Goreng enggak sih? Aduh, gue takut blepek-blepek nih. Iya, ini juga. Tapi enggak basah kan kayak Gigi? Kayaknya kalau enggak basah dia enggak bakal ini. Ada basah-basahnya kayaknya. Tapi bentar aja ini mah. Tuh, dia gitu doang. Baru nanti kita ulek. Bisa ngulek enggak? Bisa. Suka ngulek. Enggak pernah. Pernah deh Kak Gigi. Pernah. Bawang putihnya kayaknya kebanyakan deh ini. Setengahnya aja deh. Soalnya kalau kebanyakan bawang putihnya juga enggak enak. Terlalu banyak nanti gitu. Rasanya jadi ini doang. Jadinya doang pahit. Lo paling suka makan apa? Mie. Yes. Oh, sama kita. Iya. Kita sama sih. Sama, keras ya gue mukulnya. Enggak apa-apa Kak Gigi. Lebih kencang juga apa-apa. Udah, iya. Udah bawang putihnya. Ini kita mau berenang Kak Gigi. Iya, boleh. Tadi tuh mau masak tuh nungguin anak gue. Terus saya berenang dulu, dia gak mau bau katanya. Udah kayaknya ya. Udah. Udah cukup layu belum ya Kak Gigi? Udah deh, setengah layu aja lah. Gak apa-apa ya, ada minyak-minyaknya dikit ya. Ini cabai berapa kilo nih? 1 kilo. Gak banyak-banyak banget sih sebenarnya ya. Oh, udah lumayan lembek sih Kak Gigi. Baunya. Iya, wanginya. Wanginya ini kayaknya pedes banget nih, bro. Bawang putihnya kurang gak ya? Iya, kurang kayaknya kurang dikit lagi ya. Kak Gigi. Tunggu. Ini biar nyesain lo. Tuh kan kalau udah mau gue masak apa tuh? Langsung keluar. Pirana, gue pada dateng. Dah, ceburin deh. Nah, semuanya aja Kak Gigi ya? Semuanya gak sih? Iya, semuanya aja. Iya, udah. Tapi jangan setengahnya dari itu kali gak? Dah. Ntar aja. Ini mulai diulek nih Kak Gigi. Bisa gak? Dalam nama ini deh. Gak usah lah kayaknya ya. Gak usah, gak apa-apa. Yuk, kita olahraga nih. Tadi habis di... Apaan tuh? Kenapa? Oh iya, udah. Emang suka gitu, hebohnya idenya. Ya, cukup ya, Beb. Awas, kena panas. Paling suka apa? Mie. Selain mie? Steak. Steak ya sih ya. Terus, empe-empe. Gue juga suka banget empe-empe. Apa lagi ya Kak Gigi ya? Oh, korbek-korbek gitu. Korbek, gue juga baru tahu ternyata dari Shani, ternyata selain korbek, dia ada... Jabek itu Japanese barbecue, iya. Alias yakiniku gitu ya. Iya, benar. Salah mencet. Salah apain? Enggak salah muter. Maaf ya. Kak Gigi sering ngulek. Ngulek jarang sih sebenarnya. Gua kalau minta ini tuh kalau cuma sedikit gue minta tolong di belakang. Kalau enggak ini blender. Iya, pakai blender. Blender rasanya beda Kak Gigi. Iya sih. Kalau enggak ada yang gue yang pakai yang ditarik gitu loh. Oh, iya. Ya biar lebih manual ya. Biar tetap ada sentuhan tangannya gitu kan. Iya. Ini semuanya rawit. Semuanya. Ini semuanya rawit apa ada yang cabai merah ya? Ya ini cerawit semua. Pedes banget dong Kak Gigi. Sebenarnya ribet kalau bawang putihnya ya.
Iya, soalnya dia keras. Eh, gue mau nanya dong, boleh gak? Pak, tukar gigi. Nanti milih ya, ya milih, milih misalnya milih mana gitu ya, makanan apa-apa gitu ya. Emangnya menu maksi, bakmi ayam atau nasi padang? Waduh, boleh phone a friend gak kayak gini? Boleh, kira-kira kalau gitu lo milihnya nelfon siapa tuh? Kalau pagi-pagi, bakmi. Kalau agak sore gitu. Berat ya, saya pagi-pagi makannya bakmi. Ya bakmi deh Kak Gigi. Bami, ya gue juga sih. Bakmi. Gue juga mie sih. Gue kalau nasi bisa nolak. Iya kalau mie tuh, kalau di depan mata susah. Gak bisa Kak Gigi. Ini kayak besok ya kayak. Kali lagi terus. Siomay atau batagor? Siomay. Siomay tapi mesti yang abang-abang kayak saus kacang gitu. Kalau siomay yang indah gitu aku siomay enggak. Siomay Cina. Enggak, siomay abang-abang justru yang sama sekali. Iya, siomay Cina kan beda. Siomay Cina tuh yang kayak dimsum gitu. Oh iya. Oh, iya, iya, iya. Siomay iya kayak itu siomay Bandung gitu iya, kan. Iya, siomay Bandung benar. Gua apa ya? Gua tuh gua suka batagor sih. Soalnya batagor biasa suka ada siomaynya juga, tapi ada keripiknya. Iya, ada tahunya gitu. Korean barbecue atau shabu-shabu? Korean barbecue. Iya. Kenapa lu suka daging? Iya, aku suka banget daging Kak Gigi. Yakiniku atau teriyaki? Yakiniku. Aku suka asin. Oh, lu suka lu tim asin. Aku suka asin. Itu lu enggak suka dessert? Suka juga. Aku pemakan segala sih Kak Gigi. Ya sama sih gue, kayak dinosaurus ya. Nasi shirataki atau nasi putih? Nasi putih. Nasi putih Kak Gigi. Nasi putih. Nasi shirataki aku masuk angin abis itu. Soalnya kayak makan angin, angin ya. Kayak makan angin doang. Kok perasaan gak nama-nama sih? Kayaknya gue kesel juga deh. Ikan bakar atau ayam bakar? Ayam bakar. Ikan bakar atau ayam bakar? Gue lebih suka kalau yang dibakar-bakar itu ikan. Ikan aku suka gurame goreng terbang gitu. Oh itu juga enak banget. Iya. Itu pakai ini enak banget loh. Oh iya benar. Maaf. Minum gak Kak Gigi? Enggak deh. Chinese food atau Western? Waduh. Ayo ya. Iya bentar Kak Gigi lagi mikir. Chinese deh. Kenapa? Lebih kayak feels like home aja gitu. Ya sih gue juga Chinese sih, soalnya kalau Western tuh bosan lama-lama Western juga. Western aku suka paling spaghetti, aglio olio gitu, steak udah gitu. Itu Italian dong, Beb. Oh iya benar. Oh iya. Western tuh kayak yang apa ya? Burger. Oh enggak, berarti aku Chinese banget. Lo emang turunan Chinese apa turunan India? Sama kayaknya. Tapi gue pernah ya, gue gak tau tuh orang basa-basi atau apa, dua kali loh. Ini bukan sekali ya, dua kali di negara yang berbeda, gue dibilang Indian. Hah? Iya. Mahal. Ya katanya gue orang India, ayo Indian kata dia gitu. Oh iya Kak Gigi. Sampai bingung gak lo? Kayak basa-basi sih Kak Gigi. Kayaknya basa-basi deh. Kak Gigi nih kayaknya abis ini Ravata udah SMP deh. Pisang goreng atau es pisang hijau? Pisang goreng, apalagi yang tadi Kak Gigi kasih. Enak banget kan pisang goreng gue ya. The best. Oh langsung kasih garam dulu kali ya biasanya kan? Ini langsung semuanya gak Kak Gigi? Iyalah gini tuh. Kak gak ada takaran Kak Gigi? Enggak. Kak tiba-tiba enak aja gitu Kak Gigi ya? Ya kalau kasihnya tambahin lagi cabainya lah. Eh tapi ngomongin maksi tuh jadi inget maksi yang beda dari yang lainnya. Soalnya aku di maksi yang ini tuh bagi-bagi hadiah. Apalagi kalau bukan maksi, maksimalin transaksi. Jangan lupa nih, besoknya hari Sabtu nih, tanggal 4 Februari. Pokoknya kalau misalnya hari Sabtu tuh jam 12 siang waktu Indonesia Barat sampai jam 1 siang, kalian buka aplikasi BNI Mobile Banking kalian. Terus kalian maksimalin deh transaksi kalian di BNI Mobile Banking. Nah, hadiahnya ada saldo tabungan Rp150.000. Nah, untuk menu besok nih ada transaksi, beli token listrik sama top up e-wallet. Jangan lupa transaksinya harus dua-duanya ya, enggak boleh salah satu. Biar bisa dapat hadiah harus dua-duanya ya, guys. Pokoknya aku ingetin ya, jangan sampai kelewatan ya, guys. Karena cuma maksi di BNI ya yang bisa dapat hadiah ya. Nah, buat info lebih lengkapnya cek di link ini nih. Nih, gue punya ide bagus. Gimana Kak Gigi? Gue mau panggil seseorang. Iya. Pasti belum pernah kenal kan? Siapa Kak Gigi? Patricia Fernandez, coba tolong panggil. Patricia Fernandez. Dia juru masak aku dimanapun aku berada. Kita panggilkan Patricia Fernandez. Patricia Fernandez. Tolong dong. Aku udah sampai keringetan nih. Ini kembaran aku kenalin. Ya tadi udah kenalan di depan. Oh, udah kenalan. Dan udah tahu juga Mbak. Kameli matching sama sambalnya. Lihat deh. Dia lebih oh, bagus iya. Nih. Nguleknya daripada perempuan, lihat deh. Ush. Cepet. Iya cepet banget loh.
cepet banget. Ya nggak usah dibuang-buang juga sambelnya. Enggak, aturan kan ini ada sendok yang buat ngalangin kesini, jadi buat naruh ke tengah. Ini mau sampai kapan kalau begitu terus? Sampai goyang semua loh. Sama dia cuma bentar ya. Iya, aku cepet banget nih ke gigi ya. Apa itu? Mundur jebur. Airnya habis. Gue bantuin ini. Sering ngulek Kak Mary. Iya. Ini kira-kira pedes banget gak sih ini? Ini Kak Gigi. Bantuin. Nah udah. Kalau gitu aku berenang dulu deh Kak Gigi. Iya. Gue gemes juga soalnya. Gue merasa jadi kayak gak berguna gitu ngeliat laki-laki bisa begini. Tapi kan tenaganya emang lebih mantep gitu Kak iya, Gigi. Iya, halus banget ya gila tuh. Gila. Gila ya ngeliatnya. Gila, mantep banget loh Kak Mary. Sayang tanggung. Iya kan tanggungnya? Iya, ini dikit lagi halus sih. Iya, begitu. Itu tuh yang belum... Kayaknya bekasan kita deh tadi tuh. Aku bantuin aja ngancurin yang ini ya. Ngancurin bawangnya aja. Enggak apa-apa, gue lebay. Malesnya tuh males ganti baju tau gak lo? Kak, ada ini nyalain gak? Aku jadi kayak... Gak ada kerjaan gitu. Apa bang nonton aja? Oh iya. Bantu doa aja kalau. Oh iya. Ini udah boleh ini kali dipanasin. Terus nanti digoreng gitu Kak Gigi? Enggak, disiram aja pakai ini panas. Oh. Kita geser dulu deh. Enggak itu. Ngapain, Chan? Bantuin aja biar kayak kelihatannya banyak kerjaan gitu Kak Gigi. Tuh cepet loh dia mah. Oh emang enggak mau sampai halus-halus banget ya Kak Gigi? Iya. Oh. Oh. Langsung beres sama iya ya. Iya. Enggak ada seberapa-berapanya acan. Nah, ini ayamnya udah ada banyak. Aku mau cobain dulu takut ada racun ya. Iya kan? Ada saja takut ada racun. Padahal pengen tahu kulit-kulitnya. Kan ngapain, Chan? Hah? Jadi pemeran pembantu Kak Gigi. Wah gila ini, wah. Ini mantap. Wah gila. Gila Kak Mary. Kok ada sih cowok kayak gini? Keren banget deh. Kak Mary bisa gak pakai dua tangan? Enggak. Ada yang bisa dua tangan gini loh? Iya. Ini udah panas belum? Mau cobain dong tangannya boleh gak masuk ke sini? Jangan om? Dong. Jangan dong. Ini pedesnya kayak lak-lakan nih kayaknya. Ini rawit semua kan Kak Gigi. Endol. Kayaknya udah deh om Mary. Coba nih. Tuh, aku coba. Belum panas banget. Belum mendidih. Iya. Iya, maaf. Semangat Om Mary, semangat Om Mary. Om Mary semangat Om Mary. Ayo Mary, bentar lagi finish. Shan, ngapain Shan? Aku kayak versi slow-mo. Kamu siapa sih yang ngajarin ada cowok begini tuh keren banget loh. Belajar di mana sih Kak Mary? Belajar dari kampung dulu. Ini ada hitam-hitamnya, udah ya? Iya. Baya udah panas belum? Kalau kelembutan nggak enak. Nggak ngeces sih? Enggak, belum ngeces mbak, jangan mbak. Nanti aku cesin kamu yang aduk-aduk supaya biar kematang semua gitu. Udah bisa? Itu udah sih kayaknya Kak Gigi. Kalau udah mau ya? Udah, udah tuh. Sampai gitu. Ntar dulu, kalau mau udah ntar dulu. Ininya siramnya begini, nanti ngeces nggak enak. Oh, tapi nanti diaduk lagi ya, iya, kamu yang adukin kawan. Patricia Fernandez. Kan dia selalu bilang Mary Patricia Fernandez gitu. Udah? Iya, tunggu ini ya. Satu dulu nih. Awas. Aduk dulu. Oh, nanti bawahnya aduk. Gitu. Iya, enak banget, Mbak. Lagi awas tangannya nih, Yang sebelah situ belum tadi. Sebelah sini. Sekarang aduk. Biar dia minyaknya benar-benar jadi minyak. Langsung matang. Gila enak banget ini Kak Gigi. Kak Mary. Coba rasanya udah belum? Enak gak Kak Mary? Asin apa gak? Ayus! Lagi? Udah enak. Kurang pedes? Pedes mbak, pedes banget mbak. Kurang asin gak? Kalau menurut aku sih udah. Tapi nggak tahu bagi yang kurang asin. Tapi kan kalau mau dimakan mama nasi kurang. Coba mbak sama itu. Iya betul. Iya. Pedesnya berubah mbak.
kurang ini ya, bawang putih. Enggak sih. Cukup. Semua udah cukup. Nah, kalau mau ditambahin ininya. Biar kayak umami. Umami mini. Enggak gula. Nah. Siram lagi enggak? Siram lagi enggak usah ya. Lagi deh biar sampai berminyak. Kurang berminyak ya. As. Masih. Mas, cus ya. Mantap. Coba lagi, coba. Ya, enak belum? Oh gitu, gue gak makan lagi ya. Gue makan sih. Aduh, mana ke gigi? Mantap. Lagi, aduk lagi dikit. Kurang lagi minyaknya kayaknya ya? Oh, lama-lama gak berminyak ya? Kayaknya minyak lagi deh, Mbak. Tambahin. Laler. Udah minyak panas, laler biar teprak. Tapi emang hit banget. Maaf ke gigi. Dah, cukup kayaknya. Mantap, baik pakai nasi. Digeprekin enaknya. Jadi gini makannya kan. Biar kayak ayam geprek. Kenapa? Ya udah bersihin. Gak apa-apa, bersihin aja. Gak udah. Jangan. Bisa ke gigi. Jangan ditahan, bersihin. Kayak lagi pup kalau ditahan kan. Ya, gigi kepergian di sini. Pak, di sini. Oh. Ush. Duh, gila enak banget itu. Gila sama sendok. Ambil sama sendok deh tuh. Ding. Aduh. Buat sama. Buat aku kali. Makasih ke gigi. Udah siap nih mau makan juga nih. Lu suka pedes banget apa enggak? Nggak bisa pedes banget banget sih. Oh, jadi jangan kena cabenya. Hah? Ini cabe semua. Cabe semua kalau enggak bikin. Ya nasinya yang banyak. Makannya Kak Gigi, makannya semua. Pedes banget ya? Kola. Ada yang pada makan, pada makan. Gue lagi nunggu nasi ayam itu nasi porang gue. Kak Gigi pedes banget beneran. Masa? Tapi enak banget. Yaudah jangan terus. Hey. Gue biasa kalau ada apa aja, gue biasa selalu bikin sambal ini. Enak banget tapi ke gigi. Udah bukan membuatnya. Pakai nugget aja enak ya? Iya. Jangan dipaksa udah. Mama. Jani makasih udah main kesini ya. Jangan kapok-kapok ya. Iya. Asal diundang kita datang. Tes.